Bersama Mami Jia lagi. Oke, hari ini kita masak cakar ayam. Tapi hari ini saya tidak goreng-goreng. Saya masak terjun saja. Di sini saya ada bahan-bahannya. Satu cakar ayam seberat setengah kilo yang saya sudah potong begini. Saya sudah potong tapi tidak putus, dan dia punya tapak pun saya sudah belah begini, sudah cuci bersih. Dan daun onion ada 3 helai dengan pokok sekali, saya potong seperti ini. Bawang putih 8 ulas, kayu manis 3 inci, bunga lawang 2 kuntum, buah pelaga 2 biji. Nah, ini minyak makan saya hanya gunakan 2 sudu makan saja, sebab kita punya cakar ayam sudah berlemak dan memang dia berminyak. Ini serbuk lada putih setengah sudu teh, saus tiram 2 sudu makan, kecap pekat 3 sudu makan, kecap manis 3 sudu makan, lada besar, cili besar 1 biji dan saya potong macam ini, halia 3 inci dan garam saya gunakan 1 sudu teh saja, sebab kicap pekat dengan saus tiram kita memang dia sedia masin sudah. Tapi kalau tidak masin boleh tambah. Dan serbuk cukup rasa 1 sudu makan. Oke, kita mulai masak. Oke, mari kita mulai masak. Sebelum kita mulai, kita hidupkan api. Dan kita masukkan air 1 gelas, 2 gelas air. Masukkan 2 gelas air. Lepas itu kita masukkan kita punya cakar ayam. Terus kita kasih masuk saja. Masukkan cakar ayam kita. Kalau mau putung terus putus pun boleh. Macam ini pun boleh juga. Saya sengaja tidak kasih putus. Kita masukkan bawang putih, kayu manis, bunga lawang dan buah pelaga. Masukkan juga halia, kecap pekat, kecap manis, minyak wijen, serbuk lada putih, minyak makan kita tadi, dan saus tiram. Kita gaul semua bahan, kita gaul rata, tenang saja masakan, kasih masuk saja, dan kita tunggu lebih kurang
setengah jam kita punya cakar ayam ini masak senang saja. Semua bahan satu kali masuk kecuali lada besar dengan daun onion. Nanti masak baru kita kasih masuk. Sudah kita gaul begitu, kita bolehlah tutup. Kita tutup dan kita tunggu setengah jam dari sekarang. Baru kita tengok kalau dia sudah masak ataupun macam mana. Nampaknya kita punya cakar ayam dapat masak sudah. Air dia pun sedikit sudah. Sebelum dia masak betul-betul, kita masukkan garam dulu dan cukup rasa supaya dia meresap dia punya perasa. Kita gaul-gaul dia sekejap. Lepas itu kita tutup lagi dan kita tunggu sampai dia masak dan benar-benar pekat. Nampaknya kita punya kaki ayam sudah masak. Kering sudah kan, dia punya kuah pun sudah pekat. Yang masak yang paling senang ini, tidak payah pun kita jaga. Kita kasih masuk saja. Lepas itu kita masak lagi lain-lain masakan pun kita boleh buat. Oke, lepas itu kita masukkan kita punya daun bawang, onion, dan lada besar. Ini sekejap saja masak. Asal dia layu saja, kita boleh angkat sudah. Yang kita punya cakar ayam sudah masak dan sangat lembut. Dia punya kulit pun lecak sudah. Nah, sudah dia bercerai dengan dia tulang sudah. Punya daun bawang pun sudah layu dan bolehlah kita angkat. Oke, masak sudah kita punya kaki ayam. Kawan-kawan semua bolehlah coba di rumah. Atau suka makan kaki ayam, siapa yang suka makan kaki ayam itu dan mau masak cara macam ini, kita coba di rumah. Oke, kita padamkan api dan kita angkat untuk kita hidangkan. Tampak sedap kita punya kaki ayam. Oke, siap sudah. Inilah kita punya hasil masakan cakar ayam kita. Inilah cakar ayam ataupun kaki ayam kita yang sudah siap dimasak. Terima kasih menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye.